Namaku Puspita Ladiba. Aku terlahir dalam keluarga yang sangat sederhana. Ayahku seorang sopir dan ibuku penjual jagung. Kehidupan kami memang sangat sederhana, bahkan masih dalam taraf di bawah rata-rata. Namun, aku tidak pernah merasakan kekurangan kasih sayang dari ayah dan ibuku. Ayah dan ibuku sangat menyayangiku, dan aku pun selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Waktu aku SD, aku dan ibuku menjual sayur keliling naik sepeda. Panas maupun hujan, selalu kami lalui tanpa mengeluh. Sesekalipun sayur yang kami jajakan tidak laku, dan bahkan kami tidak mendapatkan penghasilan sepeser pun. Sewaktu SMA pun, keadaan ekonomi keluarga kami tidak mengalami perubahan. Ayah bekerja sebagai sopir dan ibu menjual jagung bakar. Waktu itu, ibu pernah jualan sama sekali tidak laku. Dan akhirnya, kami cukup makan dengan jagung bakar hasil jualan ibu yang tidak laku. Semua itulah kita lalui dengan rasa yang syukur, bahagia, karena sesungguhnya kebahagiaan itu ada dalam hati manusia, bukan dari apa yang kita miliki. Seberat apapun kehidupan yang kami lalui, asal kami masih bersama, kami selalu bersyukur. Karena kebersamaan itu tidak bisa diukur dengan apapun. Hanya bisa disyukuri lewat hati yang tenang. Setelah lulus dari SMA, cita-citaku untuk menjadi seorang dokter dan berkuliah di universitas terbesar di Indonesia pun terwujud. Namun kebahagiaan itu tidaklah lama, karena di tengah jalan, kuliahku harus terputus karena tidak mempunyai biaya untuk membayar uang kuliah. Aku pun kecewa, namun aku coba untuk bangkit. Dengan beriringnya waktu, aku pun mendapatkan tawaran untuk bersekolah di Akademi Militer. Dengan pengalamanku pernah mewakili Sumatera Utara di Paskibra Nasional, aku pun menerima tawaran itu. Aku menjalani hidup dengan selalu bertekad kalau kesempatan tidak akan datang dua kali. Jadi aku gunakan kesempatan itu dan melanjutkan kuliahku dengan sungguh-sungguh. Suka duka silih berganti, namun aku selalu tetap semangat untuk melanjutkan cita-citaku dan membahagiakan kedua orang tuaku. Dan akhirnya aku pun berhasil menjadi penerbang wanita pertama di Angkatan Darat. Di usiaku yang masih muda, aku telah menjadi kopilot TNI AD. Saat ini, alhamdulillah kehidupanku telah cukup secara finansial. Dari pekerjaanku sebagai kopilot TNI AD, aku pun bisa membantu keuangan keluargaku setiap bulan. Saat ini, aku masih mempunyai cita-cita yang belum terwujud. Aku ingin membawa orang tuaku untuk terbang bersamaku dalam satu pesawat di atas langit yang biru. Aku berharap impianku itu dapat terwujud, dapat melihat senyuman kedua orang tuaku di pesawat itu. Ayah, Ibu,
Terima kasih telah menjadi orang tuaku. Terima kasih telah menyayangiku selama ini. Semoga Ladiba bisa memberikan hal terbaik untuk ayah dan ibu. Bisa memberikan kebahagiaan, kebanggaan untuk ayah dan ibu.